like doing anything. Happy people! Nah, sekarang kita udah nyampe di lokasi parkiran Sangyang Halat. Tapi kita bingung ini kemana ya? Sana atau sana? Kayaknya sana deh. Jangan ngasa. Terus kemana ya? Nah, itu ada anak muda, kita tanya aja yuk. Oh, boleh. Mau nanya, lokasi telaga Sangyang Halat di mana ya? Di Palih di itu, Di Palih di itu. Palih di Palih kanan. Kita boleh ditemuin enggak? Siap. Oh, boleh. Oke. Gaskeun, gaskeun. Gaskeun, karena gue gak tahu jalannya kemana, jadi kita bakal diantar dan ditemani sama akang-akang nih. Sebelum masuk, kita wajib untuk beli tiket nih, happy people. Tapi tenang aja, karena tiketnya murah kok, cuma Rp20.000 per orang. Yuk happy people, kita langsung aja on the way ke Sangyang Halat. Untuk sampai ke Sangyang Halat, kita harus trekking selama 30 menit. Sebelum ke Sangyang Halat, kita sengaja nih lewat sebuah gua. Namanya Goa Poek. Di dalam gua ini banyak kristal-kristal air yang super cantik loh, happy people. Happy people, tuh lihat. Di depan kita udah kelihatan Sangyang Halatnya. Wah, dari jauh aja airnya udah kelihatan seger banget ya. Gak sabar deh, aku mau langsung nyebur. Happy people! Nah, kita udah sampai nih di telaga Sangyang Halat. Happy people bisa lihat sendiri betapa indahnya telaga ini. Dan yang kerennya lagi, warna airnya hijau toska secara alami. Oh, gimana, udah gak sabar kan pengen nyemplung? Gak sabar dong! Oke, okay, people, jangan kemana-mana, tetap di Happy Beyond Vacation! Segernya langsung terasa nih, happy people. Bikin badan dan pikiran jadi fresh. Apalagi warna airnya yang cantik banget. Biru kehijauan gitu. Makin memanjakan mata gak sih, Van? Gimana, fam? Seru banget kan? Pas nyembur ke air tuh rasanya semua beban hilang. Seru banget sih, gak nyesel ya setelah perjalanan yang panjang kalau tempatnya seindah dan sebagus ini. Kak, di sini kami punya game nih buat kalian. Game apaan tuh? Kita lomba-lombaan nangkep bola. Nanti kita yang satunya ditutup, yang satunya ngarahin ke yang... Wah, Fen, masa kita ditantang sama Kang Randy dan Kang Acoy? Gimana nih, kamu siap gak? Siap lah. Happy people, lihat ya, aku sama Femila pasti menang. Siapa yang lebih dulu dapat bola akan menang. Terus yang kalah harus loncat dari atas tebing 8 meter nih, happy people. Iya, benar. Balik. Terus kanan, iya. kanan. Harus terus cepat. Ya, maju. Balik. Agak kiri. Terus. Ya. Iya, benar. Cepat, Mas. Yeay, happy people, kita menang nih. Itu namanya chemistry. Hei, kalian kan kalah. Ya, tepati janji kalian. Hukumannya loncat dari atas tebing. Berani enggak? Berani lah. Serius. Oke, Viva. Kita mau lihat gimana dia loncat dari atas tebing itu. Celebrity on vacation. You got that cheesy dream looking in your eye and I got that red lip classic thing that you like.
Vacation! Happy people, emang kurang sih rasanya kalau kesini, tapi nggak cobain lompat dari tebing. Yaudah deh, yuk sayang, kita coba lompat. Duh, tapi aku takut happy people. Tenang aja sayang, kan ada aku. Happy people, ternyata pas sampai di atas ini tinggi banget loh. Ah, takut. Yaudah deh, kalau gitu aku yang duluan ya. Celebrity on! Duh, Fenly udah lompat lagi. Aku harus gak boleh kalah nih. Aku harus bisa juga. Celebrity on vacation! Segala perasaan nyaman dan bahagia lebur menjadi satu ketika kita berada di sang yang helet ini. Juga membuat kita terlena karena keindahannya bak surga dunia yang tersembunyi.